Kita buka seperti apa? Wah, wah, ini ikannya. Wah lah, wah, alhamdulillah. Ada kepiting, Pak. Tuh, ada kepiting juga. Oh iya, ada kepiting. Ah, umpannya hanya brondol, tuh brondol. Brondol, ha. Oh, oh, brondol. Jadi semoga ini mantap. Nih, 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 panen raya. Walah, wah, sepaskom lur, alhamdulillah. Tetap makan tidak. Nih bisa bagi-bagi semua tetangga nih kakek lur. Wah, ya alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kepiting, nih ada kepiting. Yang mending jadi kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sehat dari saya di sini, teman-teman. Saya akan masang bubu ataupun jebakan ikan, alat penangkap ikan tradisional, teman-teman ya. Cuman ini saya belinya secara online dari salah satu toko-toko online yang ada di Indonesia. Yang kemungkinan teman-teman juga mungkin di toko-toko terdekat Anda mungkin ada yang seperti ini, nih. Nah, di sini saya menggunakan umpan, teman-teman ya. Umpannya yaitu brondolan sawit. Nah, ini brondolan sawit sebelum dimasukkan ke sini ke dalam perangkapnya. Saya akan membakar ini dulu, dibakar teman-teman supaya wangi, keluar minyaknya banyak ya, teman-teman ya. Supaya wangi, harum, minyaknya keluar banyak, kita bakar dulu. Yang kedua teman-teman ada terasi nih, teman-teman nih. Ini terasi. Nah, ini terasi. Terasi ini juga untuk mendukung sarana pemasangan umpan yang ada di dalam sini. Terasi ini juga nggak perlu dibakar, teman-teman, tapi dibungkus dengan kain. Dengan kain dibungkus supaya nggak buyar. Jadi hanya untuk perangsang supaya ikan masuk ke dalam sini, teman-teman ya. Oke teman-teman, ya inilah saya. Di samping saya sedang ada api nih. Api sedang mau membakar, teman. Ah, itu apinya. Oke teman-teman, kita bakar dulu brondolnya. Oke, kalau yang mau like dan subscribe, coba di channelnya ya, pasti kalian tahu dong. Kalau nggak tahu, siapa bilang? Kan tahu. Itu brondolannya tinggal satu. Wow, ada banyak semut Oke, teman-teman, sebelum saya melanjutkan aktivitas seperti apa pemasangan bubunya, ya. Seperti apa pemasangan umpan ya. Di dalam bubu ini. Itu? Jangan lupa teman-teman subscribe, like, serta komen. Layankan juga komentar, tentunya dengan komentar-komentar yang positif, teman-teman ya. Oke, ikuti langkah selanjutnya, teman.